Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ad Analytic. Semoga para pemirsa sehat selalu ya. Para YouTuber, subscriber sehat-sehat selalu. Barokah dan banyak rezeki. Sore ini saya ada di BGS ya. Ternyata di sini banyak sekali makam-makam keramat ya. Padahal dulu sudah dua kali saya vlog ya. Mulai dari makam saya Abu Syukur sampai Mbah Mondoroko ya, Senopati Ngiri. Ternyata di sini ada lagi dua makam, yaitu Mbah Cermo sama Syekh siapa itu. Yang terakhirnya adalah Al-Habsyi ya. Ya kita panggil saja lah Syekh Al-Habsyi sama Mbah Cermo yang akan kita telusuri. Oke, langsung saja. Depan itu adalah Gapura Dusun Gering ya. Masih sedikit terus kita nyampe di pemakaman sini. Kita masuk saja. Kanan kiri ada pohon-pohon bambu. Sebelah atas itu sudah Bengawan Solo ya. Ini adalah pemakaman Dusun Gering. Nah, depan itu insya Allah yang kelihatan kecil itu adalah
makam beliaunya Syekh Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal muslimina muslimatan. Al-Fatihah. Lihat sini, bisa langsung. Nggak ada jalan lain kan? Iya, nggak ada jalan lain. Pokoknya lumayan besar-besar ya. Untung cuaca hari ini cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, inilah makam dari Syekh Al-Habsyi ya, yang ada di Dusun Kering ya. Di makamnya sangat sederhana sekali. Beliau sendirian, kanan kiri berpagar hijau, mirip dengan pagar yang ada di Mbah Terbang ya, Mbah Mondoroko. Ini lokasi sekitar penuh dengan pohon-pohon bambu. Nah, baiklah, saya nyekar dulu. Di sebelah kiri di sini ada pohon yang sangat unik ya. Kalau saya lihat daunnya ini seperti daun singkong, tapi bukan singkong ya. Atau mungkin singkong bentuk yang lain ya. Besar pohonnya sampai sana. Ya. Sampai belakang, sampai di pepohonan bambu-bambu itu. Ini pohon apa, Mas? Ini kayak singkong ya. Wede tapi ini. Ya. Itu juga ada beberapa tanaman-tanaman yang biasanya dipakai untuk manten dulu ya. Nah, ini mungkin dulunya pakai anu atapnya. Atapnya pakai genteng ya. Ini buktinya ada genteng kemudian diganti dengan galvalum. Ya. Ini dulu pakai genteng. Ya, seperti inilah makam beliau. Ya. Tidak ada tanda tahun ya. Tanda tahun. Baiklah, setelah kita ziarah ke makam Syekh Al-Habsyi, kita lanjut ke makam berikutnya, yaitu makam Mbah Cermo yang ada di sebelah kiri bendungan.
dulu makam Mbah Cermo itu ada di Bendungan karena memang ada pengerukan ya, akhirnya beberapa makam dipindah termasuk makam Mbah Cermo. Oke, kita langsung saja. Oke, kita sudah sampai di lokasi yang kedua yaitu makam Mbah Cermo ya. Makam Mbah Cermo itu ada di Cungkup ya. Nah, itu ada Cungkup dengan apa itu genteng warna oranye itu makamnya. Ini ada kafe-kafe kalau malam ini ramai sekali ya. Nah, depan itu adalah BGS. Memang di Sidomukti ternyata ini banyak sekali makam-makam keramat ya. Depan sana itu ada Syekh Abdul Syukur, tadi di sana ada Syekh Al Habsyi, terus belakang saya ini makam Mbah Cermo, terus di depan Mbah Cermo itu ada lagi makam Mbah Mondoroko yang dulu yang pernah kita vlog itu ya, makam Mbah Mondoroko yang Panglima Perangiri. Mengapa dinamakan Mbah Cermo? Karena beliau mendapat sebutan Pancer Limo ya. Dulu Mbah Cermo makamnya itu ada di depan sini dulu kan, ini kan makam-makam dan tambah-tambah ya, kemudian dibebaskan lahannya, dibuat aliran sungai Bangan Solo, dibuat bendungan, akhirnya makamnya dipindahkan ke sini. Oke, kita langsung ke sana. Nah, ini sini ada beberapa pemakaman-pemakaman, ada beberapa ini yang adalah pindahan dari pembebasan tanah untuk pembuatan bendungan gerak ya. Dulu saya kan pernah ke sini ke makam Mbah Terbang ya, atau Mbah Mondoroko, nanti linknya bisa dilihat di bawah deskripsi saya. Bacana belah sini doa ya. Ini ada ilalang-ilalang yang lumayan tinggi. Ya, memang jalannya kita harus nyari-nyari ya, karena nggak ada jalan yang pasti ini. Ya, ini ada. Nah, ini alhamdulillah kita sudah sampai di depan makam Mbah Cermo. Nah, yang depan saya itu adalah makam Mbah Terbang tuh, yang ada pohon besar itu, randu alas itu, yang dulu pernah kita vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbah Cermo. Sogibul Barokah.
di sini. Ini Syekh Jermo, Romo Kiai Haji Sorot, dan lain sebagainya.